jadi. Ini lagi jadi. Obvious nampak. Scary ya. Bahayalah. Hello, good morning everyone. Okay, hari ni hari yang ketiga kita on trip. Kita ada 12 hari on trip. Okay, so hari ni sebenarnya kita orang nak on the way gerak pergi Agra. So Agra daripada Delhi 4 jam macam tu. Semua orang dah siap, semua orang tengah packing-packing barang. This is my baju untuk hari ni. Saya pakai macam putih. And sebenarnya saya ada macam satu jaket tau. Saya akan pakai jaket ni. But dalam kereta saya malas nak pakai sebab macam panas. So nanti dah sampai Agra kita akan pakai. Ni baju saya, ni baju Alia. Pendeknya. Dah aku pendekkan. Okay. Okay. Baju Alia. Oh, the day of the day. Baju Alia kembang. Cantik. Pusing sikit. Terang basically semua orang pakai kain hari ni. Secara kebetulan. Okay, so ni breakfast kita orang. Yang ni dia macam, dia bagi tahu apa je menu yang ada yang kita orang boleh pilih. Yang ni macam ada toast. Kita tengok eh. Dia bagi apa. So, yang ni dia bagi chai. Semalam. Yang ni extra tea. Ni orange juice. Okay, okay, okay. Bismillah. Chai dia sedap, cuma dia kosong, tak ada gula. Lagi sedap kalau ada gula. Okay, so basically untuk hari ni kita akan pergi ke Agra. Okay, perjalanan kita nak pergi Agra 4 jam daripada Delhi. Kita akan naik kereta, driver akan tunggu kita orang. And after dah sampai Agra, kita akan check in hotel. After dah habis check in hotel, kita akan pergi visit few monuments and historical places around Agra. Kita akan pergi Agra Fort, Baby Taj and Mahtabah. Mahtabah tu adalah satu taman yang mana kita boleh nampak Taj Mahal daripada taman tu. Sebab Taj Mahal, kita orang akan pergi esok. Esok kita akan pergi visit Taj Mahal, which we are very excited with this. Untuk next vlog, saya akan buat vlog pasal saya visit Taj Mahal. Korang boleh tengok untuk next vlog tu, okay? Ni ada barang. Nasi kita orang masak. Tengok kat sini susah nak cari makanan halal. Kita orang masak tau. Morning, di OTTD. Darina. Bye bye, thank you. Bye bye. YouTube macam channel. Eh, mana dah? 50,000 subscriber. Huh? Okay, Aisyah. Malu doh. Aisyah, Aisyah Budiman. Bye. Kita gerak on the way pergi Agra. Kita dah dalam kereta dah. So 4 jam lagi kita akan sampai Agra. So nanti bila dah sampai Agra, saya akan sambung vlog kat sana. Okay, bye bye. Bye. Ada, wait, wait. Wah, ni aku ready. Okay, kita dah sampai Agra. So as you can see from here, Agra ni macam kawasan kampung tau. Sikit. Dia macam tak sebandar Delhi lah. Tapi satu benda yang saya macam pelik kan. Macam dekat Agra ni ada Taj Mahal. Cuma macam pelik, kenapa dia punya kawasan sekitar tu macam perkampungan sikit. Tapi ni ada Taj Mahal. Taj Mahal kan 7 wonders of the world. Saya rasa macam sepatutnya government dia kena bangun kawasan sekitar Taj Mahal tu untuk attract ramai lagi pelancong. Hitam-hitam, satu colour. Queen, kenapa? Where he wants to? Tak tahu. Scary ya. Bahaya
tahu dia nak suruh. Kat sini dia suruh pergi kat hotel dia. Ni belum sampai Taj Mahal lagi dah ada orang push untuk tawar jadi tour guide. Kat Taj Mahal nanti memang ramai lambat depan tu. Okay, so kita dah sampai hotel. Okay, kat situ ada toilet, ada TV and ada tempat untuk duduk-duduk macam ni. Iron. Iron paling penting sebab kita orang tak bawa. Oh, ada juga untuk lock tu. Tu lagi kita orang. And kata dia macam ni. Okay lah. This is me. So ruang ni saya tak tahu ruang untuk apa. Saya rasa ni untuk orang extra. Macam kalau ada 3 orang ke datang kan boleh tidur kat sini. Ni macam tilam ha. Macam nice lah. Sisa. Okay, so ni tingkap dia. Tak nampak apa pun. Just dinding je. Kita akan tidur sini untuk satu malam. InsyaAllah baik-baik saja. Alien nak apa? Besar pula. Bilik korang tak besar. Nak tengok. Bilik kita orang ada, ada tu. Ada tempat satu extra bed. Tapi tak ada siapa nak duduk lah. Tak function. Pergi makan dulu. Nak vlog kejap. Okay, ni bilik Darina. Okay, ni bilik Darina. Alah, bilik dong kecil. Kenapa kita asyik dapat bilik besar? Okay, this is the toilet. Macam biasa. Okay, dah jom makan jom. Jom makan. Okay, so kita akan makan dulu sekarang. After makan, kita akan siap-siap untuk gerak. Okay, benda ni kena ubah. Okay, hi everyone. So kita dah siap. Kita nak keluar pergi Agra Fort, Matabah dengan Baby Touch. Okay, so semua orang pun dah siap. Jom. So baju saya macam ni. Saya pakai ni. Okay, so jom kita gerak. Let's go. Semua orang okay? Okay, so sekarang kita on the way pergi Agra Fort. Oh, dah nak sampai dah. Ni eh? Oh. Ni rumah Shah Jehan. Oh, ya. Yeah. Ah, dia tinggal sini. Tahu tak history dia yang menyedihkan kan? Hmm. Dia ada letak 50 perempuan simpanan dalam ni. So isteri dia tak boleh kahwin lagi. Okay. Nanti apa berkenalan ni macam siapa? Dia orang kan suka eh. Aku bersembang semalam. Sebelum masuk tu. Ya? Yeah. Ha, bersembang dengan aunty tu. Oh, patutlah. Okay, kita dah sampai Agra Fort. Kita dah masuk dalam ni tadi. Darina. Siapa yang nak tahu Agra Fort ni, dia tempat yang mana anak Shah Jahan sorok kat ayah dia dekat tempat ni. Anak dia tu dia macam nak lawan ayah dia. Shah Jahan ni kan orang yang buat Taj Mahal kan. Dia macam kurung ayah dia. And dekat sini ada satu bilik yang mana ayah dia boleh nampak Taj Mahal dari jauh. So kita akan tengok after this, okay? Betul lah. Kita orang kat sini ramai orang gambar kita orang sebab kita orang nampak macam foreigner sangat kot. Wei, ada orang nak ambil gambar kita. Ha? Ambil gambar kita. Eh, dia datang semualah. Kita all together. Tu cha do do de do. Ada cha tu cho. Nanti Taj Mahal. Nampak tak? Dekat mana Mina Masjid. Oh, for personal use. Oh, ni masjid kecil yang Shah Jahan buat untuk dia pakai. Oh, nice. Ni lah dia. Tu dalam tu. Nak tengok nampak? Naik atas ke? Tangga? Haa, rasanya. Oh, bahaya weh. Eh, lawa. Nak gaya dia ambil gambar macam mana? Kita ajar. Okay, so kita nak balik dah. Alia. Okay. Adalah sikit sejarah yang saya boleh ceritakan dalam kereta nanti, insyaAllah. Saya kena balik nanti. Tak ada orang.
Ha, kat situ. Air Taj Mahal. Nampak kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak cari Alia dengan Darina. Weh, sini lawa Alia. Yeah. Oh my god. Oh, sini lawa korang. Tapi tak sempat nak bergambar kat sini. It's okay. Maya pergi terkeluar. Sana eh? Itu. I think that one. Dia banyak sangat pintu. Okay, kita dah di pintu keluar. So kat luar dia macam ni. Ada yang cakap tau sejarah dia. Sekejap sebelum tu, mana Darina dan Elia? Ha, tu diorang. Kat sana. Mesti ada orang nak ambil gambar dengan diorang lagi. Serius, kat sini kan ramai orang nak ambil gambar kita orang. So kita orang macam pelik kot. Kita orang lain daripada yang lain kot. Mungkin. Tupai. So cute. Mana dia pergi? Hey. Eh, ada dua ekor. Wow. Nampak tak dalam tu? Push. Okay, so kita nak keluar dah. Okay, kita dah keluar dari Agra Fort. So, kita tunggu uncle. Driver kita ada parking kat sana. Okay, saya nak cerita sikit sejarah pasal Agra Fort. Saya bergambar depan ni. Ha, yang ini istana Shah Jahan. Dia tidur kat situ. Bayangkan besar gila lah benda tu. Tepi-tepi dia ada istana tempat bedroom anak-anak dia. Dua anak perempuan dia. Dua anak perempuan dia, okay. And then, dia tepi dia tu tempat macam bilik-bilik untuk perempuan simpanan dia. Ada berapa orang? 50. And that like 50 lah ada bilik kat situ. Ada depan tu ada satu ladang. Tempat dia tanam anggur untuk buat arak. Oh, dia tanam kat situ. Tempat lah tadi, tempat orang berkebun tu. Haa, tempat orang berkebun. Oh, nampak. Dia tukar-tukar tengok. Nanti saya letak gambar situ. Yes. One place. Okay. Okay. Kita letak gambar situ. So, macam okay, diorang dapat tahu sebab diorang dengar tadi uncle sekitar kat cerita kan? Yes. Lepas kami blog sebelum dia minta tips. Oh, pandai. Sebenarnya saya macam tak tahu nak cakap Shah Jahan ni dia betul-betul Islam ataupun Islam atau nama, kita tak tahu lah nak cakap apa kan. Cuma nak cakap cara hidup dia tu bukan betul-betul Islam sebenar 100% lah. Sebab kita tengok dia ada perempuan simpanan, dia ada tanah anggur juga untuk buat arak dekat rumah dia. Kiranya macam Agra Fort tu adalah fort yang mana dalam tu ada rumah dia, istana dia. And dekat situ juga ada tempat dia dikurung kat bawah tanah. And dekat bawah tanah tu, tempat dia dikurung tu boleh nampak Taj Mahal dia jauh. Asyik tahu tempat jail tu kat mana? Jail mana? Bawah tu. Dekat tempat kita bedroom dia tu. Tepian okay. Kan atas tu tak silap aku lah. Dia cakap kat aku atas tu ada putih-putih. Ah, putih tu. Lepas tu bawah tu tempat jail dia. Oh. Dia dikurung anak dia sendiri kan? Hmm. Itu tak boleh belau. Anak dia kurung ayah dia. Sebab dia mati situ je. Dia mana si dia lah? Oh betul-betul. Dia meninggal dalam jail tu. Umur dia satu lebih. Mana dia punya buku? Yang tadi Ali Zahra pergi tu ke? Bukan, yang tu aku buat orang putih. Kau buat tiba-tiba aku buat orang putih kan? Tak. Tiga. Ayin dia. Cik Bik dah guna ayin arang. Jauh rasa kau bimbing. Siapa? Okay, so kita sampai Baby Touch. Okay, inilah dia Baby Touch. Ya Allah. Cantiknya. Putih juga. Tak ada orang lah. Benar-benar pokok-pokok kat sini. Wah, lawannya. Wah. Okay, jom kita masuk dalam. Kita tengok. Okay, ni kawasan sekitar Baby Touch. Dia macam agak sunyi. Sebab tak ramai sangat orang. Maybe dah petang. Sekarang dah pukul 6. Jom kita tengok. Saya nak tunjuk satu makam. Ada satu makam dekat dalam ni. Dia agak gelap sebenarnya. Nampak tak? Ada banyak makam yang disimpan dalam ni. So kita keluar balik. Yang dalam ni ada makam. Nak tengok? Dia tak ada label. Tadi ada 3 makam tak siap dalam ni. Lawanya dia punya building. Darina kalau kat sini pun lawa apa? Duduk kat sini. So saya dekat depan Baby Touch. Darina! Ah!
Yang ni surah sikit kamera ni. Okay, kita nak bergambar kat depan ni. Alia, selfie jom. Macam muk-muk cakap. Kita dah penat sebenarnya. So, bagi this is muka penat. Nak... Say cheese. Kita bayar dia pun senyum. Senyum sini. Kita bayar bayar tu. Ke bawah. Serius lah? Oh. Ada pelangi. Wow. Obvious nampak. Okay, kita turun nak ambil kasut. Ya, kita selalu nak pergi waktu nak sunset kan? Lawannya. Kat belakang ni ada baby touch. Okay, so kita dah nak balik. Ya, Lian apa? Kalau baby touch ni dia macam ada masa yang panjang untuk dia bina, mesti lagi besar. Betul-betul. Sebab keliling dia ada empat pintu gerbang. Cantik. Nampak sini. Eh, apa yang tak siapnya? Ada tengendala eh? Mana yang tergendali ni tak nampak pun pat-pat dia. Kan. Aduh. Tak nampak. Dia nampak kecil lah. Guys. Sekarang kita akan balik hotel. Ya, yeah, betul. Nak cari air. Nak cari air. Cold chocolate. Cold chocolate or cold coffee. Saya nak cold coffee. So, kita dah nak balik dah. Muka agak penat sekarang ni. So, saya pakai spek tak ada nampak pun sangat penat. Boleh nampak bulan kat situ. Sekarang pukul 6 suku. Ya, ada bulan atas tu. Dah mainkan kita orang last sampai kena buka gate. Dah tak ada orang dalam ni. Syukria. Dah dia dah okey. Ya, yeah, driver kita dah sampai. So kita dah nak balik dah. Pergi agak fokus baby touch je, martabah dia tak pergi. Sebab tak sempat. Sekarang kita on the way nak pergi minum air jap. Nak pergi kedai kafe minum air. Wow, wow wow wow, tengok ni langit. Assalamualaikum and hi everyone. So kita orang semua dah sampai hotel. So saya nak cakap macam thank you so much siapa yang dah tengok daripada awal sampai habis. So hari ni alhamdulillah lah dia masih kira macam dipermudahkan juga. Even kita orang tadi just dapat pergi dua tempat je, Agarfort and another one baby touch. Kan tadi macam kita pergi Agarfort kan. Lepas tu Agarfort tu kan tempat tinggal Shah Jahan. Korang tahu tak, saya rasa macam adore gila dengan Shah Jahan sebab dia macam banyak gila bangunan yang dia dapat buat. Kalau pergi New Delhi, ada New Delhi Jamak Masjid, itu dia yang buat. Taj Mahal, the one of seven wonders of the world, dia pun yang buat juga. Alia dia tunjuk saya satu info tu, bagi tahu yang Shah Jahan tu adalah raja yang paling kejam waktu zaman pemerintahan Mughal. Saya tak tahu nak sebut macam mana, tapi kan dia macam saya dapat berita tu, saya sangat-sangat sedih. Sebab kan, saya rasa macam saya adore lah dengan Shah Jahan ni. Esok kita akan tengok Taj Mahal, tempat yang bagi saya macam best gila lah, highlight, macam highlight the highlight of the trip. Untuk Gone Triangle memang semua orang akan highlight Taj Mahal. So after this vlog pasal Taj Mahal, jangan lupa untuk tengok. So saya rasa saya endkan vlog saya hari ni sekarang. Sekarang bye. Okay, dengar Alia cakap bye-bye. Alia, bye. Terus thank you so much for watching siapa yang dah tengok vlog saya daripada awal sampai habis. Don't forget to like, subscribe, share. Turn on the notification bell. Bye-bye korang. Assalamualaikum.